Doktor ada bercakap ke? Sebab kami tak dengar, doktor. Hello, testing. Boleh, boleh dengar? Boleh, doktor. Penat saya cakap lama lah. Ya, boleh. Right.
Okey, tadi Elias. Elias ni kita nak tukar nama sedia ada tu, nama database ni, customer ID. Bila kita nak select tu, kita nak tukar kepada ID saja. So kita boleh guna Elias. Okey, so contohnya select customer ID S, tekan ID je. Jadi dia akan keluar ID je lah. Dia tak akan keluar customer ID. Kita boleh contoh eh. Ni customer ID asalnya dekat database customer ID, kita tukar kepada name dia ID. Customer name kita tukar kepada customer. Tu ni Elias. Elias tu nak tukar nama ada column ataupun nak tukar nama bagi table. Tu nampak ni jadi ID, asalnya customer ID tapi dah tukar jadi ID. Customer name kita tukar kepada customer. Tu Elias lah. Tu nak guna Elias, guna S je. In fact yang table pun kita boleh guna sebagai Elias SC kalau kita nak pendekkan eh. Okay, tu tetap alias. So join. Join ni kita nak combine dua table. Contohnya dekat table order ni ada customer ID, tapi detail bagi customer ID ni tak ada dalam table order. Dia ada dalam table customer. Jadi kita kena combine dua table ni. Maksudnya bila dua ni kita kena combine dengan yang row yang ni. 37 ni ha, kena ada lagi. Dia ada dalam data bawah ni 37 kena combine. Jadi apa yang kita nak combine dua table ni, kita akan combine based on customer ID. Ini adalah data yang sama antara dua table ni. Ataupun foreign key ya. So foreign key yang ni adalah foreign key. So, ini adalah primary key. So kita kena combine dua table nanti, kita kena tahu mana satu foreign key yang mana dan kat sini mana satu primary key dia. So cara nak combine ini biasa kita buat select all pun boleh. Okey. Cuma kita tunjuk kat sini from orders. Maksudnya kita akan select data daripada orders ni. Kita akan select semua data daripada order. Tapi kita akan inner join. Kita combine dengan table customer. Combine dengan table ni. Kita nak dapat untuk kalau dua ni, apakah customer name dia. 37 ni, apakah customer name dia. Nak combine dua table-table ni. Tapi macam mana nak combine dua tu? So, kita buat syarat kat sini. On apabila table order dot customer ID tu sama dengan customer dot customer ID. Ini maksudnya ni foreign key, ini primary key lah. Ini table yang di refer. Ini table daripada sini, orders. Jadi kita tengok kat sini. Bila dia execute ini, ni dia select 3 column je. Maksudnya untuk table order dia akan select order ID. Untuk table order ni dia akan select order ID dan order date. Tapi customer ID dia tak select dekat table order, tapi dia select dekat sini. Dia nak keluarkan customer name. Jadi sebab tu orders, order ID and then customers, customer name. Then orders, ni order date lah. Dan dia akan dapat result macam ni. Okay, kalau order saja, yang ni adalah customer ID. Sekarang ni kita combine dua table, so yang ni kita akan dapat lah dia punya ID. Okay, so kalau nak combine alias eh, so kat sini kita nak combine alias. So katakan yang ni panjang kan, so saya nak buat order ni sebagai SO saja, customer ni SC saja. Jadi saya boleh pendekkan lah, instead of saya tulis nama penuh table ni, saya akan buat nama alias dia C. Orders ni nama penuh dia bagi table orders, saya buat alias O. Saya dah define dia sebagai O kat sini. Customer sebagai C. Sama kat atas ni. Since kita dah buat alias untuk order ni, so yang ni kita boleh buat O je. Ini boleh buat C je. Ini pun boleh buat O. So, bila kita run ni, dia akan dapat result yang sama lah. Okay, dapat result yang sama. Ini pun sama kalau kita tak nak buat nama panjang, dia buat ID saja pun boleh. Dia aliaskan dia punya nama kolom. Okay. Untuk table ni, kalau you tengok, mungkin you jumpa query lain, query yang dekat sistem lain. Untuk table, alias dia tak letak S pun tak apa. Just letak macam ni pun boleh. Tak letak S lah. Pun dia boleh. Tapi untuk table lah, kalau untuk nama table. Untuk nama kolom, kena letak S lah kalau kita nama alias. Alright. To join. So join ni dia ada beberapa jenis join. Ada inner join, left join, right join.
Okay. Kita tengok inner join lah. Okay, ini ada gambar. Inner join ni kita nak join dua table. Tapi kita nak ambil yang sama je daripada table tu. Maksudnya kalau tak sama, tak perlu display. Kalau data tu ada kat table 1 tapi tidak ada kat table 2, dia tak akan display. Itu maksudnya inner join. Dia mesti data tu ada di kedua-dua belah pihak ni lah. Kedua-dua belah database. Okay, contoh ni. Tengok ni, contoh lah ni. Contoh data, data besar dia macam mana. Contohnya kita tengok kat sini. Kita nak inner join ni. Nak inner join. Orders dengan customer. Tapi kita tengok kat sini. 37 ni tidak ada, 77 pun tidak ada. 37 tidak ada, 77 tidak ada. Jadi inner, bila kita buat inner join ni akan keluar yang dua ni saja. Yang ni pun tak akan keluar, dia akan keluar satu je. Satu record je. Tu maksud inner join lah. Tapi ni mungkin data tak penuh lah. Kita tengok contoh dia. Inner join. SQL. Ini data penuh dia. So kalau kita tengok kat sini, order ID ya. Kalau tengok order. Tapi ni semua ada lah data ni. So tak ada nak tunjuk lah. Sebab data dia memang ada. So saya tunjuk macam tadi lah, kes tadi ya. Contoh ni ditunjuk sampai 3 je. Maksudnya 37 tu, 77 tu masih ada lah data ni. Cuma dia tak display kat sini. Tapi kes katakan data tu memang 3 ni saja, maka dia akan tunjuk satu data lah, dia akan tunjuk order ni sajalah. Sebab 37 ni tidak ada dalam table ni. 77 pun tidak ada dalam table ni. So dia akan keluar satu row saja. Itu kalau inner join lah. Kalau left join, dia beza dia dekat sini je. Maksudnya ini sama je. Okay, from orders. And then join customer. And then on tu maksudnya primary key dengan foreign key lah. So, beza dia dekat sini je. Sama ada inner join ataupun left join ataupun right join. So, sini je yang kita bezakan lah. So, inner ni dia mesti wujud dalam kedua-dua table. Order dan customer. Left join ni dia hanya wujud pada table order dia. Kalau tak wujud pada table customer, dia akan keluar null je. Left join. Tengok left join. Maksudnya dekat table 1 je. Yang wujud dekat table 1 dan ada dekat table 2. Yang tidak ada dekat table 1 tapi ada kat table 2, dia akan ignore dia ataupun dia akan buat null lah. Sebagai contoh ni, tengok data dia. Alright, ini ada satu record lah. Tunjuk ada satu record missing. Tak nampak ni null. Data dia tak nampak ya. Tapi macam tu lah, left join tu maksudnya tentunya ni table dia akan listkan customer ni. Maksudnya katakan data yang dia ada 3 ni kan, ni 3, order pun ada 3 juga. So bila left join maksudnya select all from customer left join orders. Okay, maksudnya dia akan listkan semua customer ni, dia akan listkan. Tapi bila dia nak combine tu, dia akan cari kat sini. Contohnya customer ID 1 ada tak? Tu tidak ada dekat sini, maksudnya dia akan keluar null. Left join ni maksudnya di combine table tu, maksudnya sekarang ni customer ID, customer name, contact name, country. Lepas tu dia tambah lagi kolom kat sini dengan kolom ID nak. Order ID, customer ID, employee ID, order date dan seterusnya. Jadi bila tidak ada, dia akan keluar null lah kat sini. Kita tunjuk dalam bentuk Excel lah. Excel. Okay, ni katakan table customer kan. Ni table customers. Sekarang dia.
Okay, ini table customer. Bila dia nak left join dengan table table orders, dia akan left join. Maksudnya ni table orders, dia akan copy ni left join, maksudnya ditambah je kat sebelah ni. Yang ni pada table orders. Itu masuk left join kan? Tapi data yang dia akan masukkan kat situ ini dua. So data dia akan masukkan customer ID 1, dia akan cari kat sini siapa yang customer ID 1. So dia akan cari kat sini ada tak 1. Contohnya table ni ada 3 je data dia. Tak kisahlah. Okay. So customer ID 1 tidak ada dalam data ni. So sini dia akan keluar null je. Null. Okay, kalau 2 ni ada tak 2? 2 ada kat sini. Jadi order ID dia akan copy lah ni. Copy letak di sini. Okay, 3. 3 ada tak? Kalau tidak ada dia akan buat null. Katakan saya buat ni, saya buat 3 lah. Data ni ada 3. So 3 ni dia akan expand dekat sini. Ini kalau kita select all lah. Ini kalau case kita buat select all from customers, from table customers left join table orders on customers dot customer ID ya, customer ID sama dengan orders dot customer ID. Itu kalau kita buat syntax ni lah. Okay. Ini kalau select all. Kalau saya buat select customer ID, customer name and then order date, saya akan buat kat sini select customer ID order date. Jadi, dia akan keluar dua column je lah. Kalau saya buat macam ni, dia akan keluar dua column. Cuma dia akan confuse kat sini. Order date, ok, dia ada satu je order date. Ni kalau saya buat macam ni, customer, select customer ID. Cuma customer ID ni dia ada dua. Dia akan ada error. Customer ID ada dua, iaitu kat table customer ada satu, dekat table order pun ada satu. So dia akan tanya customer ID yang kita kena select ni, nak select daripada table customer ke table orders. Jadi dalam kes macam ni, kita akan buat customer ID ni daripada table customer. Terpulang lah nak buat table customer ke ataupun order. Dalam kes ni saya buat customer. So dia kena jelas lah customer ID ni, sebab dia ada dua. Dia kena beritahu table mana. So letak nama table kat depan dan nanti titik. Order date ni tidak perlu letak nama table, sebab dia ada satu je dekat order je. Order date ni tidak ada pun dekat customer. Jadi dia tidak wujud, dipanggil ambiguity eh. Tidak wujud kecelakaan. So ni left join. Okay. So kalau kita buat right join ini saya tukar kepada right join. Belum tu kalau saya buat inner join yang tadi tu inner join. Kalau ini saya buat inner join, ni saya dah olah senang. Kita nampak semua data dia. Ini kalau sebab select all from customer inner join orders, maksudnya dia akan cari 1, 2, 3 saja. So yang ni 1, 2, 3 dekat customers ni ada tak 1, 2, 3? So tidak ada. Yang ada 2 dan 3 saja. So inner join dia mesti
Dua-dua table tu ada null ni dia akan buang. Kalau ada null dia akan buang. Jadi dia akan display macam ni saja. Ni kalau inner join. Okay. Cantik sikit. Ini kalau kita select ini join. Kalau select left join. Select left join. Dia akan ada satu table kat atas tu lah. Yang data asal dia tu. Ini. Ini dia ambil dua. Untuk customer, ini untuk order. Alright. Okay, kalau left join. Kalau ini saya tukar indent ni kepada left, maksudnya sini dah akan jadi null. Kalau saya buat satu lagi, right, right join. Join. Right join ni kalau kita tengok dia punya gambar dia. Dia terbalik lah. Maksudnya apa yang ada dekat table yang kedua. Apa yang ada dekat table kedua saja dia akan tunjuk. Yang ada dekat table satu dia tak akan tunjuk. Kalau tidak ada dekat table dua. So, maksudnya. So customer ID yang ada dekat sini adalah 2, 3. Contohnya sebab sini. Ni saya set balik 3, 7 lah. Kalau dia buat right join, jadi select all pro customer, right join orders, maksudnya dia akan tunjuk yang ini ya. Dia akan tunjuk yang ni je. Ini kat sebelah sini, dia akan jadi yang tu. Sini. So, dia akan data yang ni dia keluar kat situ. Okay. And then dia akan cari dekat sebelah sini. Mana yang dua? Dua tu yang ni. Itu yang ni. So, dia akan paste kat sini. Customer ID 37. Dekat table customer ada tak? Dekat table customer 37. Tidak ada. Okay, so dia akan keluar null. Dia akan return null lah. Sama juga yang 77 tu. Ini right join. Kalau left join. Left join dia akan listkan semua customer and then cari dekat orders. Kalau tidak ada dia keluar null. Right join dia akan cari semua yang dekat orders. And then jika tidak ada dekat sebelah ni dia akan keluar null. Balik je lah. Alright, tu tentang nak combine table. Ada satu lagi cara nak combine table. Selain pada guna join ni, kita boleh guna ini, kita guna inner join lah. Okay, selain daripada guna inner join ni, kita boleh guna macam ni ya, sama ada terus buat macam tu. And then kita select daripada dua table. Select daripada dua table and then kat sini kita akan buat where. Where kita letak syarat order.customerid sama dengan customer.customerid. So, dia akan dapat result yang sama. Okay. So ini sama dengan inner join lah. Kalau kita
tapi data yang tidak ada pada dua-dua table dia akan missing lah. Kalau dekat order tu kita ada 100 data, tapi kat customer tu ada data yang missing, so mungkin daripada 100 tu dia jadi 90, dia ada 10 data hilang kalau kita buat macam ni lah. So, kalau kita nak semua order tu, and then kita nak check mana order yang tidak ada customer, kita guna left join sebab kita boleh tahu null ke, kita boleh tengok null kat mana value null ni. Okay, cross join, self join ni saya tak nak sentuh. Boleh baca je, jarang ni guna pakai lah ni, nak select all je. Okay, select all self join. Gambar dia self join ni. Ha, ni lah yang self join ni yang saya tunjuk tadi lah. Saya guna dua table ni. Okay. Oh, ni table yang sama, ni table yang sama. Okay. Combine dua table, tapi table yang sama. Union, union. Select city, union, yang ni kita combine dua table lah. Macam tiba select customer and then select supplier, so dia akan ada data daripada customer dan data daripada supplier, tu union lah, to combine dua. Okay, customer supplier dia akan keluar lah. So ini di select city, so ni daripada customer and then bawah tu daripada supplier. Itu union lah. Union all. Kita tengok customer ni 91 data dia. Supplier 29. Jadi 120 lah result dia. Ini 120 lah record dia. Dia combine dua. Itu union. Group by. Group by kita dah tengok lah sebelum ni ke belum. Group by ni kita nak group saja. Contohnya kalau ada dua data tu kita nak group. Contohnya ni nak group by Mexico. Okay, kita nak pilih country and then kita nak tak nak Mexico ni keluar dua kali kan. Tu boleh guna group by. Okay, ni dia nak group by, dia guna function count sekali. Maksudnya dia group by country, maksudnya nanti country ni kalau tengok kat sini Mexico ada dua orang, so jadi dua lah. Germany, UK, Sweden. Tapi data dia boleh kita run ni, data dia banyak lah. Okay, so dia takkan ada bulang. Tengok Mexico, Mexico ada 5 data. So dia takkan bulang. Mexico takkan ada 2 kali sebab kita buat group by. Group by. Group by ni tak boleh ni ikut sequence lah. Maksudnya select from and then group by. Okay. Okay, ni group by. Kalau kita nak order selepas group by. Tekan order by, kita nak count ni paling tinggi kat atas, order by. And, tapi count ni kita tak boleh, kena buat ni sebagai S dulu, S kita alias kan, katakan number eh. So order by number boleh ni reserve total customer eh. total je lah, total number. So group order by kita nak total number tu duduk atas sekali, order by total number descending. Jadi yang paling tinggi count ni paling tinggi duduk atas sekali. 13 USA. So dia kena ikut sequence eh. Kalau saya letak order by ni dekat atas, dia akan ada error lah. Dia kena ikut sequence. Select from group by itu baru order by. Okay, having. Having ni untuk group by punya where. Kalau kita ada select all from table ni, where dia dekat sini. Tapi untuk group by ni, kalau kita nak group by where country ada huruf M katakan. So kita letak having. Having ni untuk group by punya condition. Okay.
Ni kita group by country and then having count. Having count ni untuk group by punya condition dah. Okay, kalau kita buat where, where tu untuk from dia bukan untuk group by. So, result untuk group by tu kita buat based on gunakan having. Saya buat contoh yang senang eh. Select from country, kita group by country when country tu where country like, maksudnya kita nak cari yang berakhir dengan huruf A eh, katakan ini tak kisah huruf apa ni, maksudnya wildcard ataupun tak kisahlah huruf-huruf apa, tapi dia mesti berakhir dengan huruf A. So, semua yang berakhir dengan huruf A. Okay. Kalau buat kat belakang, maksudnya mesti bermula dengan huruf A dan belakang dia tak kisah apa-apa. Itu buat tanda persen tu. Maksudnya mesti start dengan huruf A. Okay. Tapi ni untuk group by lah. Kalau kita nak guna untuk country ni, kita guna-guna where lah. Where. Okay, where. Okay, exist. Exist ni kalau kita nak buat condition dia tu daripada query. So, kita guna exist. Okay, contoh eh. Contoh. Select supplier ni from supplier. Yang mana exist dalam record ni. Record ni maksudnya di select product ni. Web product supplier ID. Ni dia combine dua table eh. Product supplier ID sama dengan supplier ni supplier ID. Susah sikit kau nak faham. Jaranglah kita pakai. Kadang-kadang query ni kita boleh guna inner join, guna left join je. Dia kadang-kadang sama je, cuma alternatif dia kita boleh guna exist. Ini all ni pun dekat where untuk kita guna query lah. Exist any all ni based on query. Di sini kita nak letak query. Okay. So based on where ni all ni based on query. Insert select ni pun jangan guna pakai. Kalau nanti you dah mahir, you boleh tengok lah kalau nak guna. Benda ni kalau tunjuk sekarang, pening pula. Case ni kalau kita nak buat data ni, contohnya dalam database ni, quantity 12. So, kita nak tukar, nak buat satu lagi nama kolom baru. And then, kita nak kolom tu, based on maklumat yang ada kat sini. Contohnya kalau lebih besar daripada 10, kita nak buat colon kat sini, katakan quantity text banyak. Okay, kalau lebih besar daripada 10, kita akan nak buat satu lagi colon banyak. Ini maksudnya sikit, maksudnya quantity satu colon lagi, ini sikit, ini sikit, ini banyak. So, kita nak buat macam tu. So kita boleh guna case ni, case berdasarkan condition dan result dia. So cara dia, contoh select order ID quantity, so dia akan select order ID dan quantity, dan dia akan tambah satu lagi ni as quantity text ni, dia akan tambah order ID quantity and then quantity text. Tapi apa kolom ni akan data bagi kolom ni, dia based on case ni. Maksudnya jika quantity ni besar 30, and then kita buat ini. Okay, macam saya kata tadi, nak buat ni kalau lebih besar dari 30, kita kata banyak lagi. Yang ni sama dengan 30. Kena restart, katakan tambah ubat kan. Yang ni sedikit. Jadi ini case, maksudnya select kolom, koma, ini case. Kemudian kita namakan kolom ni sebagai quantity text. Ini terdan. Ini keluar macam ni lah. So, ini based on case kat sini.
Okay, kalau nak case on order ID, kita buat sini order ID. Okay, sini pun boleh lah buat contohnya nak buat and kan. And order ID. Dah 100 contohnya macam tu. Ataupun kalau nak buat quantity antara bilangan tu, kita buat quantity 30 hingga 100. Ada yang macam tu. Okay. Yang lain tu tak apalah. Ini macam advance lah yang lain tu. So itu saja untuk hari ini. Ada soalan nak tanya?